Assalamualaikum. Halo, good morning. Good morning, host. Welcome to pelajaran PJ Oka with me, Mr. Oka. Today, we will learn about gerak dasar yang variasi. Kalau kemarin, di video sebelumnya, kita belajar tentang gerak dasar yang dasar ya. Lari, jalan, lompat. Dan kini, kita belajar yang sama, tapi menggunakan variasi. So, check out the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran PJ Oka with me, Mr. Oka. Today, we will learn about walk, berjalan, run, berlari, dan juga jump, melompat. Dan untuk pelajaran kali ini, Mr. sudah menggunakan alat bantu yaitu cone. Jadi, kita akan berjalan zigzag atau berkelok-kelok. Lari pun juga zigzag, nanti melompat pun juga zigzag. Are you ready? Let's do. Ayo kita lakukan. Pertama, berjalan dengan kecepatan yang normal ya. Lihat. Lalu lagi. Ya. Lalu kita akan berjalan dengan cepat. Ingat rumusnya, ketika jalan cepat, kaki harus tetap menyentuh ke lantai. Next, we will run. Kita akan berlari dengan kecepatan yang normal. Let's do. Yeah. And now we will run more fast. Berlari dengan lebih cepat, yaitu berlari cepat disebut dengan sprint. Let's do. Yeah. Dan yang terakhir, we will do a jump, yaitu melompat. Let's go. Ya, melompat juga zigzag. Oke, anak-anak, that is the lesson for today mengenai walk, run, and also jump, mengenai jalan, lari, dan juga lompat. Sampai jumpa lagi di pelajaran PJ Oka selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.